Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi ilmu iya tidak langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu berdosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, ilmu ilar itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot udah dan ngono. Mumuki kok dibabik jilnya ra tampung. Bedane. Acara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi ora usah ditambah. Nah cara kula nggih tetep bener mriki. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia. Itu le dukung muin ndak. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, mengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa, dia dihitung. Hasil juga itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Ah, enggak, 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok, karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun itu belum mendemung rempang mati. Gue mentem wujud duit gue dihilangkan nanti mau kudus nanti gemari palo jinawi gue baru kayak pondok baru kayak jarum ya kediri ngono gue baru kayak lirbo ya baru kayak gudang gudang anak baru kayak pondok sarang gak suka nyata ini biasa-biasa mereka orang-orang baru kayak poro itu dihitung oleh PBB oleh WHO pendapatan apa gak cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diceritakan rokok. Udah itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia, pun TM 30 triliun biru. Coba mantap deh. Main kau suruh sini, ayo hitung hitungan. Sebenarnya untung. Jadi dia ada dua data. Macam orang pintar asalnya ada dua data. Jadi dia tidak kompro-komproan fatwa. Itu beda tak kan itu tuh gede itu pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok itu ternyata sekian triliun berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pasking rumah kok agak pakar nak orang begini mikir beres resah lah ngitung mana lalu butuh untuk data dari berbagai pihak ya. Sekarang itu eranya naism sebuah apa negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini iki misalnya ahli apa? Ya direngut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah, kok Gus Dur wong Israel. Karena dia teman dekatnya Simon Peres kan dia warga kehormatan. Eh Gus Dur ya Islam, yo Gus. Ya mau kuburan. Nah, ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh secara sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama, ketika ditanyakan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh pak popularitas Obama di masyarakat ini. Tapi ketika Obama bilang, ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibahas, kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majemuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian, berarti kalian tidak dewasa. Mereka sudah tersinggung, menunjuk orang dewasa mengambil adik ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik kak, jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri ternyata masih begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usul itu. Bapak Obama ini masih muslim. Mungkin ini diselip oleh Hussein. Barak Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cekek. Jadi di Bapak Loro Islam terus. Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan agak negara Kris. Paham gak? Ini tren. Nah yang kayak-kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya dong kak, di saya santri rasa aku bangga. Aku mau untuk rasa aku hebat ya.
terus saya ini problem. Wah, rasa sama ini ngel-ngel kancane. Itu logika ini, santri itu tetap mangan. Karena mangan sama bapak buo, itu mesti mangan sama kancane buat tanggane kan. Cara teori sosial saya kan jelas. Jadi santri rasa sama ini mesti ganggu kancane atau tanggane. Jadi saya kan bangga. Rasa sama ini, mondok rasa sama ini kok kasih. Terus saya ini cerita mondok juga ibu. Uang tuhannya biye, karpe. Ini kayak, lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya boten ra karuan karo Rasul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Nah, jeler boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makro. Oke, lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan tuh, kamu berwajib apa? Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, malah dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial kan. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid, Abai Nurholis masih mungkin Dewi Basir. Sementara era Putra Andi Gus Wahid, seperti kamu ini murtinya Ki Arwani. Mungkin kurang serd dengan Gusulin karena menangi ikhwalih darah. Sama murid-muridnya Basir nggak ada aku. Iya, Gusmu itu orang kaya. Ini bahamu nak serd kenal tamu aku. Bubar, bubar, kiai ini saya aku. Terus saya pulang terus memantau ya. Mantau rumah kok nusuh kak kaya apa? Bubar, bubar, saya kiai ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya, kok zakat itu bangun zakat kalau sampai itu. Iya, mulai itu baper tentang kafe. Zakat pasti bangun ke pro-kemprowan, tapi gue salah turun. Pari zakat 10%. Duit pitik ratusan ribu rasa zakat. Nah, iya, bangun harus nganggu model zakat profesi itu. Ya. Model wisup kordo. Bangun model zakat gaul. Ya, bangun kaya aku barang. Kaya aku lah untuk gaji gue juga tak zakat. Itu di Surabaya. Model kudu naam apa rojo kaya kudu lha lucu to wong dagangan berkisar ta iku wis uga timbang dagangan sapi lha saiki sapi kerapan lu regane loro kadang 200 juta kowe ndek sapi sing kaya ning feke jumlahe iso ora mesti 200 juta lha iki perlu dinilai dhuwit apa jumlah apa lha ya nek jumlah dhuwite kan padha to kowe ndek sapi kuru kira ora sapi jagate. Tolong pulau sapi dice, itu podo bet sapi berapa nih loro? Iya loro, paham gak? Kau tuh galau lagi ya ibu nol dadani. Uang nak korban, yuk kudu wedhus lanang, sungune beringa, sungune apa? Berangga, ya kak, sungune berangga. Soal awal zaman, dia nganti tua, menangi zaman rupa. Oh no, wong korban, udah sih gue deh, nggak gue udah berujung. Tapi ya larang kowe. Orang semua nih. Wah, wah, wah kan, ngetahin diri aksi nih. Baik itu darah nisa, tau orang. Kau sekolah orang semua nih, syarat korban semua nih gue tuh berang. Tapi gendut banget itu gue larang sih bang, sing semua nih nomor. Ya nak ngono lah. Wis gak bakal sumu, wis gak bakal apa? Sumu. Zaman. Sehingga kalau Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun, nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang saja sudah dikoreksi Gus Nasi. Itu zaman, mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ada Al-Muhafadu Al-Qadimi Soleh Walakbu Bidjadidil Al-Sulam. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham, Reza Haris, trennya pasti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Walakdu biljadidil asuh. Nah, misalnya santri saya ini, terus kalau gue wangger mondok, gue cantum mau jeling, gue sakit gede. Jadi sanggungnya sedikit, gue berasa gede-gede. Gue raja jantah, anak mangan itu gak mati. Jadi filosofi gue ngomong. Nah, cara saya ini tekok. Wong kuno, wong purba, modal. Tidak berasa deh. Jajak deh, wah makhluk, wah tarsan modal. Tidak berasa tuan.
Lah sih sakit karena itu. Ubalin foto kali ada wong ah. Lain lalu gue gak tengah orang medune suwi. Padahal cara pakai lah dororo wala. Mau nak cara sih kato. Nori itu. Walau belas wah ya malah bangkrut sih. Mau sarang cek pikiratan. Nanti nori malah keok tenang. Mate bulu, bulu dit jati rogo dok senori. Urung dok pondoke kan. Iku berarti didol gak ngecek entek. Paham enggak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat di Isa, kafarat di Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lho kak, orang Palestina yang mangkel perkaraannya wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi usahamu, sementing aja nyaplok negaraku. Kan ini kak, tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat secara Irak. Kuat sampai Irak. Waduh Islamilah tukaran, karena dianggap pencaplokan negara, wilayah. Iku keto, nah teori sekuler benar. Gue santai no kapirem, tapi rauta nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kalau Indonesia, kenapa ada tukaran di Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia mentukaran terus. Itu dianggap nyaplok ligitan. Dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam, bodoh Islam itu. Kau nyaplok tahu lah? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan. Itu hanya sebuah ini. Aku tahu kak rapat yang lembahannya. Itu mesti. Pakar-pakar sing budak-budak sing nom aku tok sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM enggak sing mati ning bandara sing pas ning Malaysia bareng aku Profesor Yakub. Mau puwin. Dia itu dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menok sangiran. Wong wis bodo tak ngomong sak grup lho grup. Tahu tak pesat ya aku. Mulai kok tadi sih tetap mati. Aku dute mak kecelakaan. Sing rektor UGM sih tak ini kecelakaan. Sing itu yang sikap budut sepuh. Iya kan budut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa wis popes. Ora ngara, wis lagi paling ekstrem sing ben sekuler. Mesti sekuler. Lulus paling potong cerita. Angrangan ya iya, iya khusus apa ya, iya minan sedan yang paling khusus. Tapa santri ini, tetap rokoknya gawean jarum kino. Rokok gawean santri rano rasanya, kan ngelel. Yang gawean orang Islam, si rokok ini. Sebenarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusus terus nganggo wiridan beli soal juara jarak jauh itu tuku HP ya. Lu nama tamu nateng lagi gitu. Nah, tapi itu tadi, ya, sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekularisme. Sebenarnya sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Nah, yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstremnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan atuh numpak mobil itu singgungi wong Islam, mobilnya produksi wong Islam nggawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah tidak ada. Wakafarot di Isa, wakafarot. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu ya. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, kalau misalnya Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu pada kalau zaman Raden Asnawi Kudus, nganggap Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Dina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Dina. Tanpa tanggulungan. Tanpa tanggulungan ya. Makanya ngomong turunan Raden Asnawi bangga juga. Jadi gak krono ngalim deh. Krono beliau aktivis juga. Masuk sing ngelawan apa? Dina. Dulu orang Hitler, ada Hitler yang honoris. Dia itu khawatir. Dia Yahudi itu ras sebuah. Kok tiap negara ada? Jadi saat sebelumnya negara itu kan di Jerman ya wabah, di Polandia ya wabah, di Diti kan wabah itu merasakan oleh Hitler kenapa dianggap sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia itu marah ya itu bilang dan itu tidak atas nama agama, sebuah atas dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham gak? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama.
Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermazhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolem nganti mati orang sing adili. Dia adili pas dia mati ono rame-rame ne ha ono rame ne. Ayo dia ne dada. Wis apa? Tapi di set tren kok. Akhirnya PBB saya ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan di sekte. Terus jika ini guru baru-baru Palestina itu bagir, itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan, gak Amerika, gak apa? Inggris. Jajan itu. Iya, jajan itu. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern, tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah, kamu di teritorial ini. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena menyebutkan teritori ya sudah tidak karena kamu Yahudi ya Islam sudah tidak ada. Jika mana orang Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi ya kita tetap perang. Paham satu. Itu pasti terjadi sekularisasi. Untuk teritorial kan? Ini mesti bentuknya ya nation. Filipina ya orang. Iya. Atau caplok-caplokan. Nabi Malaysia apa? Islam ya malah. Ya iya dong. Zaman Kucing, Pulau Kucing, paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman, ya, ya. Zaman Soekarno. Wong ibu zaman Wedok Jombang, itu celing, itu ngobong, kecilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia, ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno jatuh ganyang apa? Malaysia. Padu Islam ya, karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa cerita-cerita nicer sebab apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing, jadi suwantri kon bermadab sekuler, tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin mau kena sekuler perilaku loh ya, bukan ideologi ya, tapi sekarang sekuler kayak apa, jadi apa gayanya kelunak-kelunak, tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem, sejak SMA gelem, lu milih sejak gelem orang santri Allah, butuhnya gelem, orang kok santri atau orang mesti perhitungannya untung rugi, tapi kalau untung rugi khas sekuler khas apa? Wah bukan, perhitungannya mesti sekuler untung rugi untuk mbak iku ngeruman, atau iki aku di rumah badin, ya badin berarti al-akhdu bisa ditil aslan itu mesti karena sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bau wede gak ada pak, sudah gak ada pasti sekuler nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa, tapi sebetulnya yang salah itu memang jil, kalau Gus Dur masih lumayan sebetulnya gak usah ada jil, orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam, berpikir liberal itu. Orang perilakunya dengan dirinya ngelang-ngelang dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu tuh. Cuma ideologi tetap kenceng. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju gak? Kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa dia apa ya. Om PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet, itu SMS banking. Tapi wajib tajet, tajet, wajib duha, duha. Tapi dia modern sekali, misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, ambil si songun itu mesti ratau duka ratau tak. Semua itu jenis ini, gersing duka tak aja, gersing kuere. Kini alhamdulillah tiga uang rompula ibu dikirim di tonggo ya alhamdulillah. Itu kan. Iya, kita aja tu mesti yang ratau SMS banking, ya ratau nasabah, ratau tabungan. Iya pak. Wah sentak nggak. Jadi berita-berita beirit turun tak menu seram lebih belas. Dia turun dia ora. Kalau dah disaldo ya ratu. Aku dapat tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari dia, dia tahu posisi ke media. Oh. Iya. Bukan kamu kan kata ismi ini, aku kata ismi ini kan tak suka. Masa ini saya kuasa suka aku ada yang tahu. Begini loh pak, saya kalau pakai jilbab gak bisa kok. Iya tapi kalau poso bisa ya. Iya. Biasa aja gitu. Iya tajud nih. Kado ancekak. Lur aneh kota biasa tenang ya. Aneh kota bocah wayu ayu kado ancekak gak urukoh nih masjid dah. Iya tajud di sholat sunat. Tak takok ilah kenapa ada macaknya gitu. Di sini itu gini bapak, yang macak berukun dikira aku disen. Jadi dia aku tunjuk, nona awalnya mulu. Kalau sholat ya bro.
masyarakat sini nak derani wong bruku itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun ae zaman. Iya, tonton nyotot. Lu nyotot tenan. Ya juga ada anti kabar do tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang pasar itu ya luang, yo rupah wae sama guru ya. Iya. Lah gua sering tuh kan ning bandara ini. Beda pramugari-pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai ya pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenang, haru tenang. Ini aku pas nenggane musola, pas kape bertu idirjen siapa? Aku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis cepet-cepetan moro musola. Itu hasil, aku tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar, dia di situ ya masa gitu lah. Tidak sudah tahu juga. Itu pun mesti trennya begitu kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan. Makanya bener dawe ya, kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama ya mau kan. Dawe ya itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya masalah sing apa? Ya ya kan dise koyo apa angger sarungan ugi ya. Nak celananan lah ya. Ya iki gak ke wong saleh beda celah. Ngira ki memene menangi dia sering celana. Bisa era celanaan hukuman tasab babi komit bawa bu. Oh anda elok tu. Bisa bu dia celanaan di fonis koyo. Saya kira celanaan saya buat ketinggalan bu. Jalan. Nah rubah itu kan sak generasi kaya. Kaya bagaimana menangi dua generasi. Generasi di haram no. Generasi beliau sendiri sudah celan. Iki sepora rong itu lah. Rong perubahan ya kan. Mengaku menangi tak. Bahmunu bangga putrane gak SD. Yo menangi putrane kon kuliah. Padahal masih sak generasi. Putrane kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbahmun bangga. Delok anak-anak Mbah kok tak tok anak. Ya sudi. Wong niku seneng sekolah, anakku cek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerso sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Jadi kamu nanti anaknya juga gitu. Ya tapi ya Islam tidak melarang itu asal dalam tingkah kesalehan. Melani zakat kayak bangun cara sing pro bazikir jadi zakat tawurawu. Ini era modern memang harus begitu. Era lucu toh tak? Misalnya kayak kakao. Kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuruk mu'alfubub basimah. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat kira pari satan. Kira gak uang pintal kira? Pasti kira? Berapa? Tahun itu lah, 3 satu ton? Tahun 3 Iku regane lagi itu. Iku ijek larang uang panen kakao orang pintal. Nah, uang misalnya panen apa kak? Sing dimasak itu. Apa tak sing luaran ku berjinten? Merica. Terus Pak Arani, gak zakat ya orang kutil balat. Dan panen merica, sak ton apa itu kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton, tetap ke? Hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Nah gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, sing takrib wajib zakat mau wedhus sampe sapi. Windu gak mau. Lah wong di windu mbek duwe sapi sugih gak. Langit sampe Bu. Mulane kula seneng, Mbah mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Nggih rubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lerboyo. Zaman ku jek ditentang, bahkan Eno saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku duwe kitab Yusuf Qardawi masih buku zakat. Buku zakat kan habis-habis anak mengkampanyekan zakat profesi itu zakatnya kayak tadi kak kakao kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi itu kayak di buku zakat itu diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman hibitan kayak aku kerja di Bermuda. Sering nang Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di badan infakdan zakat, basis zakat. Jadi yang nada lain Sutioso. Sama kalau baca fikih zakat edisi Indonesia mungkin itu loh. Si nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia yang penting. Sebesar Yusuf Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi tidak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat Sutioso gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja, di kota-kota besar,
apa kak premi zakat itu bisa mengurangi pajak kan? Iya. Nego tak kutaf saya di Trump ya. Jadi kena nujuk no slip zakat. Iku mengurangi apa? Pajak. Itu nujuk no bahwa Islam kota itu wah mergani Islam. Fak itu dia. Islam di itu malah di zakat. Mulu sak toko lho ora wong awam wong awame karo wong sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Beda Palestina piye awake dhewe wae. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna apa misla bayanun lima nadzalik. Yo len terangno iki bayanun lima na. Ora bayanun nidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini kak, tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat, tapi lebih luas dari itu, Eko Lulikuli Widinin, Laisu Nopo? Jadi ya, trennya antar agama, antar kebenaran, pasti klaimnya Laisu Alasu. Terus, kadang ini dimulainya, ini kadang ya benar kali, anaknya benar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran juga pakai gitu, saya tidak usah berdebatan teman-teman, Pawo Yahkum Benahum Yaman. Aliran di kampus kan gitu, jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis? Manusia kan ada yang debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi ilmu iya tidak langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Nah, itu kan tuh ya, ilmu ilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot, udah dan ngomong. Umumnya kok dibantik jilnya rasa tampung beda-beda. Macara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi rasa ditambah. Nah cara pula ya tetap bener mesti bukan urusan haramnya dan kita ini beragama rasional. Pulau seneng ya, jadi ikatan jantung se-Indonesia itu lah dukung muin dan kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup mengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya dia lama di PBB dia apa dia dihitung hasil juga itu untuk negara itu sekitar 24 triliun itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati gue mendemung duit gue dihilangkan nanti mau kudus nanti kemari pala sinawi baru kayak pondok baru kayak jarum ya, kediri ngono rap baru kayak lerbo ya, baru kayak gudang, gudang. Anak baru kayak pondok sarang suka, nyata ni biasa biasa. Berkorau rap baru kayak porok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa kak? Kau juga itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diceritakan apa? Itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia pun TM 30 triliun biru coba, mantap deh main kok suruh sini, ayo hitung-hitungan dan artinya untung jadi dia ada dua data, macam orang pintar asalnya ada dua data jadi dia bisa kompro-komproan, fatwa itu dihitung dua data kan bisa atau gede itu pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok itu ternyata sekian triliun berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pasti mak kok agak pakar nak orang begini mikir beres resah lah ngitung mana lalu butuh untuk data dari berbagai pihak siwati ini modal ya modal itu nak rati dia menganggur 1 triliun rawan itu miliar itu ya juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong gede lu nak cerita mbak aku lo. Jadi kalau orang menentang fatwa MUI itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi ini hitungnya murni medis. Fatwa MUI itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. MUI dia raro raro fatwa ini rasional. Nah, dia kan pakai kitab, kok. Pokoknya dia kan nganggu kitab. Jadi dia ngitungnya kan kan. Orang hitung. Iya orang, dia ngagune kita. Nah cara kula MUI kudu di modern loh. Artinya fatwa itu rasa kitab kita apa? Tidak sih ngono-ngono itu soal dihitung. Nah, tapi ya apa? Ngaruh famil apa? Gila dari itu, cek bani nawa. Dari bangun orang.
gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, arba min ibu di turunan Jawawi. Jawa cerna keren. Tenang, wongnya gentleman. Artinya ada yang diundang TV One apa untuk debat sama Jil One. Jadi kan saya wakili. Nabi Uli. Iya, gentleman. Tapi kan aku bertahun kan buat penelitian ini. Ini aku sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya mu ya. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tuh. Kok Mas Rono juga, saya di kantor itu ada uang cadangan itu sisi ya. Padahal mau ibu sana. Saya jadinya iba, mau nyual-nyual. Ini mulai kalau di soal jadi ini akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau jen sampai jen juga. Sekjennya rancang. Mas ya. Iya, kita bawa dia. Sudah sinan dari mungkin satu tidak. Yang itu di sarungan, di sandal, itu harus di sandal sih sih. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem anak. Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rodo masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja, ke ketua MUI Jogja ya wakar. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang, ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram, itu lewat BPOM, Badan Penanggung Obatan dan Panganan. Gitu. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa-apa, namanya itu, terus, ngadung apa, juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal lah. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nggak pakai kitab apa? Ngeri tuh kan. Oke itu kan kempro-kempro. Kalau nggak tohirun jadi halal. Nggak repot tuh. Padahal formalin. Tohir kan. Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak nafkah nak madorot kan haram. Nuh madorot itu formalin. Si romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara podok ada itu madorot tuh. Wah 20 tahun itu. Ira podok kali cap podok raba kan. Kok akibatnya kan 20 tahun kemudian boh. Nah sekarang itu modern. Ya. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Lainnya kan modern, dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salaf, pakai kitab. Itu modern. Ini aku gelem namu, iya. Nah. Pas kepengen gelem, ya gelem. Masuk akal maksudnya masih. Apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem.